Baik, di video kali ini kita bahas seputar Bank BNI terkait tarik tunai Rp20.000 di ATM BNI. Ini ada pertanyaan ya, apakah bisa tarik tunai saldo Rp20.000 di mesin ATM BNI? Sisa saldo saat ini hanya Rp43.000. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya, bahwa sejauh ini untuk tarik tunai saldo di mesin ATM BNI didominasi oleh pecahan uang Rp50.000 dan sebagiannya lagi adalah pecahan uang kertas Rp100.000. Kemudian, bagi nasabah yang ingin tarik tunai saldo di mesin ATM BNI dengan pecahan Rp20.000, sekarang sudah tersedia, hanya saja masih terbatas. Meskipun mesin ATM ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu ya, 2019 itu sudah ada, tapi memang lokasinya agak jarang ya. Untuk mengetahui di mana lokasi terdekat untuk mesin ATM tarik tunai Rp20.000, bisa lihat di website resmi Bank BNI, nanti linknya juga saya taruh di description ya, agar lebih mudah melakukan pelacakan lokasi mesin ATM ini. Oke, jadi demikian ya, terkait tarik tunai di mesin ATM BNI dengan pecahan Rp20.000 itu sudah bisa dilakukan, hanya saja lokasi mesin ATM-nya masih langka. Jika ingin lihat video lainnya terkait Bank BNI, bisa lihat link di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.